Halo guys, welcome to Aniflow, channel yang membahas seputar hewan dan juga tumbuhan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hewan jerapah. Jerapah adalah salah satu hewan darat yang paling mudah dikenali karena lehernya yang panjang dan memiliki corak tubuh yang menarik. Jerapah yang sudah dewasa memiliki tinggi sekitar 4,2 hingga 5,4 meter. Berat rata-rata jerapah dewasa adalah sekitar 1.192 kg untuk jantan. Dan jerapah betina dewasa memiliki berat sekitar 1.180 kg. Mayoritas populasi jerapah di dunia ditemukan di Afrika Timur dan beberapa spesies juga ditemukan di Afrika Selatan. Habitat asli jerapah banyak ditemukan di padang rumput, namun mereka juga lebih suka tinggal di hutan terbuka dan sabana. Pilihan makanan mereka sebenarnya juga bervariasi, tergantung pada cuaca dan juga suasana hati mereka. Tetapi umumnya jerapah lebih suka makan dedaunan dan buah, serta mengkonsumsi kulit pohon kering. Kebiasaan sebagai hewan herbivora ini membuatnya mudah untuk hidup di hutan untuk mendapatkan makanan dengan mudah dan cepat. Jerapah dewasa makan sekitar 34 kg makanan dalam sehari. Fakta menarik jerapah. Lidah jerapah memiliki fitur yang menarik. Jerapah pada umumnya memiliki panjang lidah sekitar 45 cm dan berwarna hitam keunguan. Ini membantu jerapah untuk tetap terlindungi dari sinar matahari dan sinar ultraviolet. Tak hanya itu saja, jerapah memiliki indera pendengaran dan penciuman yang baik. Mereka dapat mengingat suatu tempat atau apapun dari baunya. Bahkan dapat mengidentifikasi buah dan tanaman beracun dari baunya. Lubang hidung mereka dilindungi dengan otot tambahan, dan mereka dapat menutup lubang hidung mereka yang berotot untuk berlindung terhadap badai pasir dan semut. Kulit jerapah yang tebal juga membantu mereka bergerak di hutan tanpa mudah terluka oleh cabang-cabang pohon atau benda tajam lainnya. Jerapah betina akan mengandung sekitar 14 bulan, di mana saat proses melahirkan, spesies ini memiliki posisi tubuh yang unik, yakni jerapah akan berdiri. Lalu bayi tersebut akan jatuh ke bawah tanah dari ketinggian 2 meter. Jerapah dikenal juga sebagai spesies yang ramah, namun mereka mampu membunuh singa dengan satu kali tendangan kakinya. Nah, itulah tadi sedikit fakta tentang jerapah. Seru bukan belajar tentang hewan? Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.